Setelah agak lama tidak bercerita mengenai kisah peribadinya, kini pelakon Johan Ashari mengakui sedang meniti saat-saat bahagia bersama seorang wanita yang berasal dari utara. Dan dengarnya juga, wanita itu adalah seorang penternak lembu. Wow. Belum bercinta, masih berkawan. Kenal mengenali. Kalau dah jodoh, alhamdulillah. Jodoh memang membahagiakan. Saya tengah bahagialah. Ha? Belum lagi belum jodoh, tapi bahagia. Tapi jodoh tu membahagiakan lah. Berarti kepada orang-orang yang tak bahagia, bila yang mana yang single tu, bila bertemu jodoh, saya percaya orang bahagia tu. So Johan ni tengah bahagia, alhamdulillah. Bila bertemu jodoh, bertambahlah bahagia. Yang itulah cerita dia. Dengar-dengar ceritanya pula, Johan, bukannya calang-calang orang. Ahli perniagaan dengar ceritanya, betul ke? Kawan, ahli perniagaan. Yang uniknya, saya memang tertarik dengan... apa yang diniagakan, dia mengembala lembu. Wow, toke lembu. Kira antara lah. So kat situ Johan tertarik lah. Titik perkenalan tu? Titik perkenalan, jam, nak jawab macam mana. Adalah waktu tu kan, lama dulu, 6-7 bulan lepas. Kawan. Tak ada lama manalah. Yalah, sebab tu kawan. Okay. Kami tak bercinta lagi, basih kawan-kawan. So dalam tempoh mengenali kan. Jadi atas dasar kawan, saya kena menghormati dia sebagai seorang kawan. Jadi kalau dah dia tulis jodoh dengan seseorang yang mungkin sedang menonton Johan sekarang ni, Johan tak rasa bersalah. Kalau dulu mungkin belum matang, jawab nak melulu je, gopoh je. Tapi sekarang Johan kena belajar dari apa yang Johan lalui sebelum ini. Jadi firm Johan katakan masih dalam tempoh mengenali. Seronoklah berkawan dengan dia. Tapi ada perancangan untuk pergi ke peringkat lebih jauh lah? Wallahualam. Johan ni memang tak pandai bercinta. Jadi kalau ada jodoh tu, tak ke mana lah. InsyaAllah. Selain itu, Johan yang ditemui pada majlis tayangan perdana filem 7 turut berkongsi pandangan mengenai filem berkenaan yang mengambil masa hampir 6 tahun sebelum ditayangkan di Pawagam. Johan serah pada penonton-penonton, especially kepada peminat filem horror thriller. Sebab filem horror thriller macam Child's Play, Johan suka tengok sampai sekarang. Itu legend, tahun 70-an, tapi sampai sekarang pun Johan suka tengok. So bagi Johan, soal tempoh masa yang diambil untuk tayangan itu tidak menjadi masalah bagi sesebuah karya. Yang penting intinya, konten. Dekat situ Johan percaya filem 7 ada wake yang tersendiri yang boleh memberi keseronokan, impact kepada penonton-penonton yang hadir ke Pawagam.